Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nico Boygan. Guys, kali ini kita akan ke Orchid Forest ya guys. Tapi sebelum naik ke Orchid Forestnya, nah ternyata di bawah sini guys itu ada areal camping ground. Ya, seperti ini guys. Jadi tenda-tendanya banyak guys. Seperti apa guys? Nah ini, kita lihat ya guys. Nah ini cukup banyak ya, cukup luas dan banyak juga para wisatawan ya berkunjung ke sini untuk menikmati ya ini seperti camping ya guys. Coba kita masuk. Nah guys, di arena camping ground ini ya guys, ini sebelahnya ada arena lain nih guys. Jadi ada permainan ya. Nah permainan nih seperti ini nih guys, kayak jembatan gantung ya, kemudian sepeda gantung, flying fox dan juga mobil itu guys ya. Jadi bayar masuknya 15.000, tapi masing-masing wahana nanti akan ada sendiri guys harganya di sana. Jadi itu fasilitasnya ya. Ini gimana sih, camping atau gimana? Iya, bisa bawa tenda sendiri juga, bisa juga sewa di sini. Oh gitu? Iya. Kalau sewa di sini, hitungannya gimana? Kalau 4 orang, 80.000. Kalau 6 orang itu 100.000. Oh. Tapi ada juga rumah sejuk 3, ada juga rumah kayunya. Oh, ada rumah kayu gitu ya? Yang putih-putih, ya. Itu fasilitasnya apa? Sejuk 3 itu di dalamnya ada 2 bed, ada juga kamar mandi di dalam, itu air anget. Oh, oke. Okay. Jadi kayak villa-villa gitu ya? Iya. Oh gitu. Itu ramenya tiap weekend atau hari-hari biasa rame? Ya paling Sabtu Minggu. Sabtu Minggu rame ya, biasanya. Rame banget. Minggu udah penuh. Oh gitu. Iya. Iya. Ya. Oh sekarang udah penuh ya? Iya. Wah luar biasa ya. Ini udah lama ya ada di sini ya? Iya udah 2 tahunan. Oh 2 tahunan ya? Ya. Oh sebenarnya COVID ini udah mulai reda jadi udah mulai rame ya, lagi ya? Rame lagi ya. Apalagi kalau waktu libur sekolah itu banyak banget. Oh gitu ya? Iya. Oh, jadi mereka makannya segala apa kalau yang camp di tenda itu gimana? Oh, kalau makan kita bisa bawa sendiri. Atau ada juga di bawah warung 24 jam. Ada, oh, ada juga itu ya? Restoran, ada juga ini sebelah kiri kafe. Oh, gitu. Ya. Jadi bisa makan situ ya? Iya. Oh, banyak mereka keluarga kali ya? Iya. Betul, betul. Iya, sama-sama. Oke, baik. Makasih ya, Mbak ya, ya informasinya sama-sama. Ya.